Pemirsa, puluhan relawan pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Majalengka, Jawa Barat mendeklarasikan balat Jokowi untuk menggelorakan dukungan dalam Pilpres 2019 mendatang. Sekarang kalau misalnya Bu Karina... Deklarasi balat Jokowi diikuti sejumlah relawan dari wilayah Majalengka, Indramayu, dan Kuningan, Jawa Barat. Acara deklarasi digelar dengan nuansa kekeluargaan agar lebih dapat merangkul masyarakat semua kalangan. Ketua Balat Jokowi, Muhammad Mukhlas Rowi, menyebut akan mengoptimalkan dukungan dari kalangan ibu-ibu dan santri. Kelompok pemilih milenial yang jumlahnya cukup besar di wilayah Jawa Barat ini juga akan menjadi penyumbang suara yang cukup signifikan untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin. Relawan Balat Jokowi ini menargetkan meningkatkan perolehan suara Jokowi Ma'ruf di Jawa Barat, Banten hingga 2 juta suara. Dari segmen apa aja, Pak? Segmen emak-emak, milenial, dan santri. Optimis Pak, untuk dapat meraih itu? Insya Allah, harus kerja keras. Kita punya waktu 3 bulan. Kita harus turun terus. Seperti kata Pak Jokowi, kita sosialisasikan terus. Ya? Makanya salah satu kunci keberhasilan itu meyakinkan keluarga.